bumbunya guys. Mantap. Dari baunya guys ya. Ini guys penampakan dari atas guys. Ini saya campur toge guys ya. Guys bumbunya guys itu guys. Oh mantap guys. Kita aduk rata guys. 3, 2, 1, go. Yo yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua bisa, welcome back to our channel guys. Saya harap semua baik-baik saja, sehat-sehat dan alhamdulillah. Saya yakin semua is okay. Kali ini kita akan review guys. Ini dia guys. Ini yang sempat viral. Kapan hari guys? Ini dia. Ini yang sempat viral. Guys. Bon cabe. Level 15. 15 guys. Sekarang harganya lebih terjangkau guys. Dari yang awalnya 10.000 ke atas, sekarang sudah jadi 5.000 saja guys. Penampakan mie-nya seperti ini guys. Tara. Anjay. Dan di dalamnya terdapat bumbu guys, seperti ini. Ini bumbu mie-nya. Ini bubuknya guys. Bon cabenya guys. Kita akan review dua guys sekaligus ya, dalam satu saset. Di sini guys, ini satu saset, dua saset, jadi seperti ini guys. Oke, langsung saja kita tuang. Check it out. Kita potong guys ya. Pertama kita hajar dulu bumbunya guys. Guys ya. Bumbunya guys. Wow guys, mantap. Dari baunya guys ya. Ini. Enak guys. Kita habisin kali guys. Bumbunya enak. Dan ini guys yang kita incer, bon cabe level 15. Dan saya punya tambahan guys yang besar. Kita hajar guys ya. Kita coba satu dulu. Kita ngetes guys. Satu dulu guys ya. Ini guys, bumbu cabenya guys. Guys, level 15 seperti apa kan? Kayaknya sedikit guys, level 15. Kita tambah aja guys. Saya penasaran guys dengan rasa dan katanya sih pedas guys. Guys ya, habis ini bumbu yang barusan ya. Oke, okay. Kita aduk dulu guys. Kita sudah nggak sabar guys ini sampai keringetan bos. Contoh ini deh, ya. Kita nggak sabar guys. Guys penampakan dari atas guys. Ini saya campur toge guys ya. Guys bumbunya guys itu guys. Oh mantap guys. Kita aduk rata guys. Kita aduk rata guys. Sebelah sini guys. Mumpung lagi hujan guys di luar. Gerimis-gerimis kayak gini. Kita cari yang anget-anget guys. Mantap jiwa. Oh guys, sudah tercampur rata guys. Ini campuran togenya guys ya.
Karena jangan lupa harus ada serat guys, gizinya biar kompleks. Oh ya, saya nyiapin minuman guys. Karena ini seger guys. Saya pakai jeruk untuk netralisir. Aslinya sih lebih baik pakai susu, karena untuk hal yang pedas susu lebih mengobati. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba guys. Bismillah. Berarti kalau 2 bungkus level 30. So far is not spicy, but I think delicious. Enak banget guys, enak. Kalau bagi saya ini sedek-sedeknya bahasa Madura itu asinnya dan siapa gigi petang gurihnya pas. Ini level 15 kali 2 30. Nah tadi luah, nggak ada tantangan guys. Saya punya lagi guys, tambahan guys ya. Karena ini nggak ada rasanya, nggak pedes ga? Nggak pedes. Kita ajar dengan ini guys. Kita tambah. Ini guys. Kita tambah guys. Buat teman-teman yang nggak suka pedas, jangan dicontoh. Buat teman-teman yang suka pedas, lebih baik ditambah guys. Habis. Nah, dapat 3 level 15 guys. 15 kali 3 45 guys. Ada lagi sedikit cabai ini guys. Cuman dikit guys. Oke, kita hajar lagi guys. Aduk dulu guys. Kita coba guys ya, level 45. Bismillah. Sekarang baru kerasa guys. Lebih enak daripada yang tadi. Nah ini ya, semakin pedas semakin enak, serius. Tambah banyak kecap, tambah how to how to. Om Nok mau nyoba how to, kata orang Cina yo, how to. Enak guys, ini recommended buat teman-teman yang senang pedas-pedas gini ya. Ini sih lebih enak daripada yang lain yang udah pernah saya rasain. Ini enak. Cabenya guys. Jangan lupa minum. Jangan lupa minum dulu guys. Biar tidak terlalu panas. Rasanya anjing banget. Enak guys, walaupun nggak pedes tapi rada-rada panas. Nggak sepedes yang kita bayangkan, yang kayak rasakan. Cuman kalau untuk rasa enak guys. Ditambah lagi guys, 3 guys. 3 guys. 15, 45 guys. Hmm.
berkeringat guys. Tubuhnya tidak kelihatan ya, tubuhnya. Ini deh. Guys, enak sekali. Lama-lama, lama banget guys. Nah, ini bukan pedes, ini badan tuh alek. Gimana guys ya? Kayak mulai panas tuh guys. Auce. Baik dulu guys, kalau pedesnya sih nggak terlalu, cuman panas, panas guys. Lanjut guys ya. Ya, mana dia nggak pedes lagi? Enak ya, teman. Panas. Panas banget ini guys. Tapi enak. So far is so good. Hocok. Enggak. Alhamdulillah guys. Raden kian santuy. Panas guys. Enak. Oh ini guys. Aduh. Ya. Kebalik guys. Ini guys ya. Ini rekomendasi buat teman-teman yang suka pedas tapi nggak terlalu pedas, dengan kehangatan yang maksimal di tubuh, di badan kita, cocok buat musim dingin. Enak guys. Rekomendasi buat teman-teman ya yang belum nyobain ini. Enak, tapi jangan terlalu banyak tambahan cabai lagi. Kita mix dengan sayur, telur, tambah mantep. Kalau ada nasi boleh. Untuk warga plus 62. Aslinya saya mau pakai nasi barusan guys. Guys. Cuman karena udah kebanyakan jadi enggak jadi. Enggak jadi guys. Don mubazir. Dilarang berlebihan. Kita makan cukupnya kenyang alhamdulillah. Buat teman-teman semua yang suka. Tidak, aku tidak mau. Buat teman-teman semua yang suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe guys. Bantu saya untuk terus menghibur, sharing, berbagi. Buat teman-teman Madura, Reng Madura terutama, yuk kita berkreasi. Kita sambung silaturahmi mungkin dengan bisa kolaborasi. Apa yang ada di pikiran kita sharing, kita tumpahkan di sosial media. Jadi buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan yang terpenting jangan lupa subscribe guys. Karena subscribe itu gratis guys, tanpa bayaran. Dan buat teman-teman semua yang suka, akan terus muncul di beranda kalian ketika kalian subscribe.
channel saya. Thank you so much for everything guys ya. Ini rekomendasi buat teman-teman semua. See you next video. Terus berkarya, tetap semangat. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ateng bawa kayu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. See you next guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. No.